in order to get the certificate. The re-registration link will be distributed shortly. Also, should any of the participants wish to ask a question during a presentation, you can write your question in the Q&A section. Lastly, please make sure that your microphone is muted whenever a speaker is presenting. Thank you very much for your kind cooperation. Now, without further ado, let us start this meeting by welcoming the head of Perdosi Cabang Medan, Dr. Muhammad Yusuf, to give the opening speech. Dr. Yusuf, the time is yours. Thank you, Dr. Alfan. Thank you to all doctors. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Medan Perdosi webinar event, cooperate with Aceh Perdosi and supported by Someda and Winsonic from China. The first for our guest speaker from Taiwan, the best pain intervention expert, he is Professor Kevin Cheng, MD, PhD, CIPH. Hello, Prof. Kevin Cheng. Nice to see you. Yes. Thank you very much for being already to be a speaker on this webinar, Prof. Professor Kevin, he has many writings and has been published in many international journals. I always follow your writing on Facebook, Prof, about ultrasound of pain intervention. Thank you very much. I think in MSK Club, maybe you always writing on the Facebook. Thank you very much for joining in this webinar, Prof. And then saya pakai bahasa Indonesia karena peserta kali ini mayoritas yang terdaftar itu adalah dari Indonesia 90%. Selamat siang, Prof. Dr. Yusa. Terima kasih, Bang, atas kesediaannya untuk jadi pembicara pada hari ini. Terima kasih banyak. Halo, Prof. Desi. Ya, terima kasih ya, Prof. Ini Profesor Desi ini banyak mensupport kami untuk kegiatan webinar, khususnya kegiatan webinar PIN. Dan insya Allah nanti ke depan mungkin Profesor Desi akan juga berbicara di seri-seri berikutnya webinar. Profesor Desi adalah Ketua Pogdi PIN Perdosi yang paling 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 sangat aktif untuk berbicara di webinar pada tahun ini. Selamat, Prof. Saya beri penghargaan pada Prof. Terima kasih. Webinar hari ini adalah sangat spesial, di mana pembicaranya adalah sangat terkenal, famous and the best, baik di Indonesia maupun di luar. Sebagai pembicara luar kita, Profesor Kevin Cheng from Taiwan, seorang interventionist, pain interventionist. Moderator hari ini adalah Dr. Alfan Surikadri, spesialis saraf konsultan, seorang intensivist konsultan yang merupakan alumni program dokter dari Universitas Sumatera Utara. Dan sekarang merupakan staf neurologi terbaik di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Ya, bahasa Inggrisnya cukup bagus. Thank you for Dr. Alfan has already to be moderator in this webinar. Kegiatan Perdosi Medan rutin akan melakukan webinar untuk menyikapi dan menyesuaikan kondisi pandemik COVID. Kita akan melakukan kegiatan yang bekerjasama dengan beberapa cabang. Hari ini Perdosi Cabang Aceh. Terima kasih Dr. Faridah atas kesediaannya untuk bisa bekerjasama. Dan dua minggu lalu kita dengan Perdosi Padang, Dr. Freddy. Sebelumnya juga ada dengan Palembang, Dr. Junedi. Dan insya Allah ke depan ini ada dengan Dr. Freddy nanti. Prof. Desi tanggal 15 nanti Dr. Freddy nanti ikut bergabung juga. Dr. Ricky dari Pekanbaru. Ya, nanti Dr. dari Pekanbaru juga akan ikut kita kerjasama. Ini adalah seri webinar PIN yang kedua. Tanggal 25 Juli nanti yang ketiga
dan tanggal 15 Agustus nanti seri keempat dengan topiknya Lower Limb ya Prof. Desi ya. Nanti silakan sejawat-jawat seluruh Indonesia, neurologis ataupun teman-teman dari perhimpunan lainnya, spesialis lainnya ikut bergabung di kegiatan webinar PIN Perdusi Medan. Kegiatan ini saya juga selalu konsultasi sama Prof. Desi, baik itu topiknya, ya, baik itu pembicaranya. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dapat pembicara dari Jakarta, Dr. Yusa, dan juga dari Taiwan, Prof. Kevin. Berikutnya kita ada kegiatan webinar stroke yang kemarin sudah ada seri pertama. Tanggal 25 akan ada seri kedua. Tanggal 18 ya, Dr. Alvan sebagai pembicara ini seri kedua webinar stroke kita. Insya Allah dengan Dr. Sahrul dari Banda Aceh. Tanggal 25 nanti ada Dr. Aldi dan Dr. Endang di seri ketiga daripada stroke. Dan kemungkinan ke depan lagi akan ada kegiatan seri-seri webinar dari epilepsi. Mudah-mudahan sudah ada kerjasama dengan farmasi untuk melakukan kegiatan webinar untuk kelompok studi lainnya. Dan semoga sejauh-jauh sekalian bisa mengikuti kegiatan dari Perdusi Medan. Jangan bosan-bosan untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ini akan banyak manfaatnya dan kami akan menampilkan pembicara-pembicara yang lebih variatif. Semoga sejawat seluruh Indonesia selalu sehat walafiat dalam menghadapi situasi pandemik pada saat ini. Akhirnya, finally, thank you to Shumeda and Sonic from China for your support. Hopefully, this collaboration will continue in the future. Please, Dr. Alvan, to start this webinar. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dr. Yusuf. Now we shall begin the first topic, upper back pain-related muscle, nerve, and joint, that will be presented by our first speaker, Dr. Yusa Siahaan. Beforehand, I will read the CV. Nama lengkap Yusak Mangaratua Siahaan, dilahirkan pada tahun 1967 dan sekarang beralamat di Serpong Utara. Lalu untuk riwayat pendidikan, Dr. Yusak menamatkan spesialis sarafnya dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan pada tahun 2013 menamatkan program Doktor Ilmu Kedokteran dan Kesehatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Lalu untuk jabatan, sekarang Dr. Yusak ini adalah Kepala Departemen Neurologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dari tahun 2003 sampai sekarang, dan juga tergabung di Perdosi Cabang Banten sampai sekarang. Dr. Yusak, the time is yours. Silakan Dr. Isa. Halo. Halo. Silakan Dr. Isa. Halo. Halo. Ya, ya. Sudah bisa. Silakan. Sudah bisa Dr. Silakan. Ya, ya tadi sinyalnya agak tiba. Oke, kita hari ini mulai dengan upper back pain yang berhubungan dengan gangguan pada otot, sendi, dan syaraf. Ya. Lalu kita akan bahas sedikit tentang bagaimana kita bisa melihat dari ultrasound. Mas Alfa, suara saya cukup jelas terdengar? Bisa terdengar, dokter. Jelas nggak? Oke, kita mulai ya. Jadi teman-teman, kenapa kita sharing tentang upper back pain? Karena memang kalau kita lihat bahwa dalam kasus dokter, terutama kalau hari ini kita lihat dokternya, dokter ahli spesialis syaraf maupun dokter umum atau dokter yang berkaitan dengan nyeri, maka salah satu yang membuat orang datang berobat ke rumah sakit itu sebenarnya adalah nyeri punggung.
Dan nyeri punggung itu yang paling banyak bukan hanya pinggang, tapi punggung. Terutama berhubungan dengan regio dari toraks. Nah, seringkali orang kemudian salah mendeskripsikan apakah ini nyeri ini sebenarnya sumbernya dari upper back atau dari shoulder. Itulah kenapa kita perlu sekali untuk bisa mengetahui anatomi dan lokasi nyeri dari pasien, sehingga orang bisa memahami bahwa ini sebenarnya sumbernya dari mana. Okay. Kalau kita lihat nyeri spinal itu prevalensinya kira-kira 66 dari 100 orang dan 15% diantaranya itu dari punggung ya, dari punggung. Tetapi yang terjadi adalah dari 15% ini jarang sekali orang bisa menduga bahwa sumbernya itu dari punggung. Karena orang selalu biasanya fokusnya pada cervical atau pada lumbar, biasanya begitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau problemnya pada torak? Pada torak ya, pada torak. Karena dia berhubungan dengan iga dan tidak sebanyak cervical atau lumbar yang banyak bergerak, maka jadi torak ini sebenarnya regio ini otot-ototnya tidak sebanyak leher atau lumbar yang menyebabkan strain atau sprain. Ya kan? Jadi utamanya memang kalau orang yang berhubungan dengan gerak itu adalah cervical dan lumbar. Tapi tetap juga bahwa ligamen dan otot-otot itu biasanya berhubungan dengan pekerjaan. Itulah kenapa orang yang datang dengan sakit area torak itu mostly, itu utamanya adalah orang-orang yang bekerja. Jadi banyak berhubungan dengan bungkuk atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan mekanikal yang terus-menerus ya terpapar gitu ya. Itu biasanya paling banyak. Dan yang paling banyak terpapar otot-ototnya biasanya adalah trapezius, supraspinatus, dan rhomboid. Itu yang berhubungan dengan otot ya. Jadi hari ini kita akan bahas upper back itu dari tiga kondisi, yaitu otot, tulang, dan nerve. Nah, dari otot yang paling banyak itu biasanya bermasalah adalah trapezius, supraspinatus, dan rhomboid, dan satu lagi sebenarnya adalah leptoscapula. Nah, ini adalah trigger point dari sakit-sakit orang-orang yang suka sakit pada daerah punggung. Kalau kita lihat titik-titiknya, pasti teman-teman sangat familiar tuh. Ya, ini ada leptoscapula, ada upper trapezius, ada middle trapezius, ya, ada iliocostalis, ya, ada rhomboid, latissimus dorsi, dan ini nyeri-nyeri yang sebenarnya sangat sangat familiar dengan teman-teman. Pasien datang pasti kalau tidak sakit bahu, sakit punggung, dan dia akan menuju pada titik-titik tertentu gitu. Dan tapi memang kesulitannya adalah semua otot itu saling berdekatan, ya kan? Lalu kita klinisnya juga saling dekatan, sehingga kadang-kadang kita bingung ini sebenarnya sakitnya di mana gitu. Apakah ini dari levator, apakah dari trapezius, apakah ini dari iliokostalis, apakah dari otot romboid, sehingga seringkali kita bingung. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya otot itu ada tiga lapisan ya, tiga lapisan. Lapisan pertama itu yang disebut dengan superficial. Ya. Yang paling kita ketahui adalah latissimus dors, trapezius ya, paling sering. Ya. Kemudian ada levator scapula. Ya, levator scapula kalau kita buka trapezius yang kita lihat adalah levator scapula. Lalu ada rhomboid. Ya. Ini rhomboid di dalam. Ya. Ini rhomboid. Ada major minor dan teres minor itu di bawah. Nah, kalau kita lihat problem penyebab trigger point-nya itu mirip-mirip lah sakitnya. Trapezius, apalagi upper dan middle, mirip-mirip dengan leptoscapula, sehingga memang seringkali kita perlu lebih waspada terhadap jangan-jangan sumber sakitnya bukan dari otot yang kita curigai. Ini yang intermediate, itu ada levator costarum, ada serratus posterior, dan yang di dalam itu ada deep, ada splenius, erectrospinal, dan transpospinalis. Hari ini kita fokus pada tiga otot utama, yaitu trapezius muscle, kemudian levator scapula, dan rhomboid. Hari ini kita awal dengan trapezius. Teman-teman tahu trapezius itu suatu otot yang sangat sangat luas ya. Kalau kita lihat bahwa dia
sebenarnya startnya dari occipital bone kita kalau kita lihat, lalu kita sampai ke scapular spine, acromion, bahkan sampai ke clavicula nanti. Sehingga range dari nyeri trapesius itu sangat apa ya, sangat luas. Bahkan perhatian teman-teman ini sampai spinosus process ya, sampai ke bawah. Sehingga kalau kita lihat nyeri dari trapesius ini memang sangat luas. Nah, ini adalah trigger point dan referral pain dari orang-orang nyeri dari trapesius. Bayangkan ya, saking luasnya, dia itu bisa sampai ke samping. Sampai di belakang dari telinga, bahkan kadang-kadang di depan telinga, itu sebagai referral pain-nya. Lalu area titik-titik nyerinya dia bisa sebutkan mulai dari occipital ya, sekitar occipital sampai ke punggung bawah. Nah, ini menandakan bahwa demikian luasnya area titik sakitnya. Nah, ini ada yang merah itu ada lower trigger point, yang biru itu adalah middle trigger point, upper trigger point, dan anterior trigger point. Nah, kalau kita mau meng-clear sebenarnya sumber sakitnya di mana, seringkali kita melakukan diagnostik blok juga kadang-kadang. Saya seringkali menggunakan ultrasound gitu untuk memastikan bahwa sebenarnya sumber sakitnya itu trapesius atau supraspinatus atau yang mana gitu. Apa yang kita lakukan? Saya biasanya lakukan ultrasound. Ya kan, ini ultrasound. Kalau kita lihat supraspinatus itu, trapesius itu, kalau kita lihat pada posisi dekat dengan bahu gitu ya, bagian upper itu dia persis di atasnya dari supraspinatus. Jadi kalau teman-teman biasa menggunakan ultrasound, maka yang paling sederhana, yang paling gampang adalah letaknya persis di edge dari scapula dan itu di supraspinatus, di atasnya adalah trapesius. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah supraspinatus muscle, ya. Kemudian di atasnya itu jelas adalah yang menyelimutinya adalah trapesius. Teman-teman perhatikan ini kalau saya lihat ya, ini supraspinatus, ini trapesius, ya. Ini kalau ini adalah edge dari scapula. Kalau kita lihat di sini, ini adalah supraspinatusnya. Ya, kalau kita letakkan itu ultrasound persis di atasnya scapula, maka kita akan lihat ya, ini lapisannya ini adalah lapisan supraspinatus. Dan di atasnya persis ini ada lapisan dari trapezius. Ya. Ya, kalau teman-teman tidak ada orang pasien sakit, lokasinya area yang sekitar situ, kita bisa lakukan aja trigger point injection misalnya pada daerah supraspinatus. Ya, dan daerah trapezius itu akan terus ujung, ya sampai kemudian dia di atasnya dari otot levator scapula. Dan bahkan nanti kalau ke bawah, dia sampai ke otot romboid. Dan itu semua diselimuti oleh otot-otot trapezius, dia otot yang paling ujung. Ini adalah otot trapesiusnya ya. Ini adalah supraspinatusnya. Nah, yang kedua otot yang sering terjadi dan justru yang sering kali terjadi pada pasien-pasien saya itu yang tidak kita duga adalah otot levator scapula. Teman-teman perhatikan otot levator scapula itu dia menyambung ya ototnya itu awalnya dari transverse process gitu. Di C1 sampai C4 lalu kemudian sampai di supraangle dari scapula. Ya, dan ini seringkali orang-orang sakitnya seperti ini clear sekali di ujung daripada scapula kita tekan itu sakitnya sampai ke atas. Mirip-mirip dengan trapesius bahkan. Ya kan? Kalau kita lihat titiknya dia makin tebal itu justru makin di bawah sehingga jarang sekali sakitnya letaknya di atas, lebih baik sakitnya di edge-nya. Makanya klinisnya seringkali dia berkaitan dengan neck pain, ya. Yang kemudian dia sampai ke sakit kepala kadang-kadang. Ya, nyeri itu restricted movement jadi bergerak ya. Dan biasanya kalau kita tekan sakit sekali. Levator scapula punya dua titik trigger point ya. Yang pertama itu di persis di atas dari superior angle dari scapula yang saya tunjukkan dan yang kedua di 1 sampai 3 inci di bawah dari yang lower trigger point tadi. Itu yang persis di edge-nya. Ya. Trigger point dari apa trapeziusnya itu memang mirip-mirip lah dengan scapula. Jadi teman-teman perhatikan ya, lihat bahwa ternyata sakit dari levator scapula titiknya mirip-mirip dengan trapezius gitu. Bahkan dia juga sampai ke bawah referral pain-nya. Jadi memang mirip-mirip sehingga kita seringkali tidak menduga bahwa ini sakitnya sebenarnya sumbernya dari mana. Nah, ini ada gambaran dari levator scapula kalau teman-teman lihat di anatomi bahwa dia di ujung dari scapula di edge-nya dan perhatikan teman-teman ini dia dekat dengan supraspinatus.
Jadi kalau kita mau menemukan levatoscapula dengan ultrasound gitu ya, itu letaknya persis bersebelahan atau di ujung dari supraspinatus. Kalau kita lihat gambar di sebelahnya, ini kita lihat di edge daripada scapula, ini levatoscapula, dan di ujung di sebelah sisi yang berlawanannya itu ada supraspinatus muscle. Kita lihat diulang lagi gambar tadi ya. Ini adalah supraskapula, ya, kemudian inilah trapezius. Lalu kalau kita arahkan ke medial, ya terus ya, ini supraspinatus terus ke medial sampai di ujungnya, ya, perhatian di ujungnya, maka di sinilah letaknya dari levatoscapula. Ya, perhatikan bahwa ini trapezius ini masih terus mengcover sampai ke ujung daripada levatoscapula. Dan ciri khas dari levatoscapula, ya, yang kemudian diikuti ke bawahnya ini adalah pembuluh darah. Dan di sini ada pembuluh darah yang di sebelahnya terdapat dorsal scapula nerve. Hati-hati dalam menyuntik misalnya levatoscapula, itulah kenapa kita harus berhati-hati dalam menyuntik levatoscapula, karena itu sangat berdekatan dengan arteri dan nerve dari levatoscapula. Sekali lagi teman-teman ya, bahwa kalau kita mau menemukan levatoscapula, kita temukan dulu supraspinatus dengan trapezius, lalu di ujungnya, di edge-nya dari scapula ini, kita akan menemukan seperti segitiga ya, lalu kita ada temukan dengan di ujungnya ini ada suatu artery, dan ini nanti di sebelahnya adalah nerve, ini dorsalis scapula nerve yang keringkali juga terjadi treatment entrapment di situ. Yang ketiga adalah rhomboid muscle. Teman-teman perhatikan, rhomboid muscle ini juga dekat-dekat dengan levatoscapula. Perhatikan bahwa ini levatoscapula dan di bawahnya persis ini adalah rhomboid minor. Kemudian di bawahnya adalah rhomboid mayor. Jadi kalau di sini letak dari supraspinatus, maka kalau kita dorong sedikit ke arah medial, kita akan menemukan rhomboid. Teman-teman, rhomboid ini juga adalah salah satu penyebab nyeri yang banyak untuk teman-teman yang suka praktik, ya, baik dokter spesialis maupun dokter umum misalnya. Salah satu penyebab nyeri terbanyak punggung ini tadi sudah disebutkan, selain trapezius, supraspinatus, levatoscapula adalah juga rhomboid. Dan rhomboid ini kalau teman-teman perhatikan letaknya dimulai dari C7 ya, proses spinatusnya, sampai attach kepada medial bladder dari scapula. Ya, ini persis ya. Ini supraspinatus, supraspinatus, levatoscapula, ini ada rhomboid minor, mayor. Nah, ini nyerinya. Nyeri rhomboid itu udah juga mirip-mirip dengan levatoscapula dan referral pain dari levatoscapula. Bedanya adalah kalau levatoscapula trigger point-nya di atas dan ke bawah itu adalah referral pain, maka pada rhomboid trigger point-nya di sini. Jadi bedanya dia mana? Gampang. Levatoscapula ditekan sakit di edge-nya, sedangkan pada rhomboid itu sakitnya ditekan di sedikit medial dari border dari scapula. Jadi area ini ditekan sakit, sedangkan kalau pada levatoscapula ditekan tidak sakit. Ya, rhomboid trigger point itu mainnya juga kadang-kadang membingungkan ya, apakah ini bagian dari levatoscapula, trapezius atau infraspinatus. Teman-teman, ini gambar ini saya tunjukkan. Jadi kalau tadi ujung dari supraspinatus ya, lalu kemudian kita lihat trapezius, lalu kita lihat situ ada levatoscapula, maka kalau kita turunkan ke bawah, ya kita turunkan ke bawah, scanning ke bawah, maka yang kita temukan berikutnya itu adalah rhomboid. Ya, ini rhomboidnya kita temukan, dan ciri khasnya memang arteri dan nerve-nya itu tetap terus jalan di bawah. Ya, dan dia patokannya adalah di edge, ya, di ujung dari scapula. Perhatikan hati-hati dengan di sini ada ada pleura. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ternyata rhomboid itu kalau kita lebih ke medial sudah dekat dengan prosesus transversus, maka nanti lapisannya bukan saja cuma rhomboid dan trapezius, tetapi kemudian sudah mengikuti dengan otot yang lainnya. Kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita tunjukkan videonya, maka kalau ini kita lihat rhomboid ya, rhomboid di atasnya ada trapezius dan di sini ada kostalis dan di sini ada pleura, maka kalau kita bikin bentuk dengan longitudinal atau diputar balik ya, maka kita akan lihat lapisan yang berbeda. Perhatikan di sini ada pleuranya, kemudian di sini ada costa, di scapula. Begitu kita dorong ke lebih medial,
maka kita akan melihat ada tiga lapisan. Bukan hanya ada dua lapisan, ya, tetapi ada tiga lapisan. Dan lapisan itu adalah lapisan yang seringkali justru kita salah mengerti. Lapisan itu adalah, ini kita lapisan yang pertama tadi saya tunjukkan, ada trapesius, ada kemudian rhomboid, ya, dan kemudian intercostalis, lalu kemudian di sini ada intercosta. Lalu, ya, ini lapisannya, kalau kita tadi lapisannya longi, dibikin longitudinal ya, jadi ada transverse, ada trapesius, ada rhomboid, ada costa ya, dan ini ada intercostanya. Ya, jadi ini kalau kita lebih dekat kepada skapula, tetapi kalau kita lebih ke arah medial, kita perhatikan ternyata ada otot yang lain. Disebut dengan erectospina di sini. Ada tiga otot di sini ya. Dan yang paling sering sakit salahnya adalah ini ada intercosta. Dan di sini adalah spinalis. Jadi di lapisan yang sudah mendekati prosesus transversus, lapisan yang tadi isinya cuma ada trapezius dan rhomboid, kemudian ada lapisan yang berikutnya yaitu erectospina yang terdiri dari spinalis muscle, longi simus thoracis dan iliocostalis. Jadi gambarannya sekarang sudah berbeda nih. Tadinya dua lapis, sekarang jadi tiga lapis. Ini ya, teman-teman perhatikan, kalau kita lihat gambarnya di sini, ini adalah gambaran daripada proses spinosus, maka di sini ada spinalis, kemudian di sini ada losingus thoracic dan iliocostalis di sini. Ini salah satu penyebab nyeri yang terbanyak juga adalah iliocostalis. Kalau teman-teman perhatikan, sering sakitnya areanya dekat-dekat dengan prosesus transversus, tapi sedikit ke arah lateral, kemungkinan besar adalah iliocostalis. Ini juga salah satu penyebab nyeri tersering. Nah, kalau teman perhatikan, pada sisi berikutnya dekat di bawah iliocostalis, kalau perhatikan di sini ada lapisan yang teman-teman sering lakukan injeksi, yaitu injeksi paravertebral. Ini sering sekali teman-teman lakukan. Ini gambarannya. Jadi ini proses spinosus, di sini ada musculus spinalis, di sini ada longus thoracis, dan ini adalah iliocostalis. Ya. Ini gambarnya seperti tadi. Jadi kalau kita lihat lapisannya, lapisannya seperti ini ya. Kalau kita posisinya, bentuknya tulang gambaran seperti ini muncul trapesius, rhomboid, dan erectospina. Ya, ini gambarannya ada trapesius, rhomboid, dan erectospina. Ya, ini ada pleura, ya, ini ada trapesius, processus, dan rib. Ya, kalau kita lihat gambarannya urutannya di trapesius, ya, rhomboid, dan erectospina. Teman-teman penting sekali kita belajar di sini erectospina ini kita juga ada injeksi pada erectospina blok pada orang-orang yang takut nyeri punggung. Ya. Sekali lagi kita lapisannya ini trapesius, erectospina dan rhomboidnya ini rhomboidnya lebih tengah ya. Jadi, kita lihat ini ada trapesius, rhomboid dan erectospina. Ya, ini urut-urutannya lalu kita katakan di sini kalau lapisannya sudah rapi seperti ini berarti kita sudah sampai pada costa ya. Tapi kalau tadi lapisannya masih belum rapi, ya seperti gambaran seperti ini, bentuk tulangnya kemungkinan besar dia masih ada di costose transverse junction. Costose transverse junction ini kita lihat bentuknya costanya belum bentuknya rapi, makanya belum terlihat. Tapi begitu kita geser ke arah lateral, ini masih costose transverse junctionnya. Begitu udah ke lateral, kita lihat sudah bagus bentuknya, berarti kita sudah ada tiga lapisan trapezius, rhomboid dan erectospina. Ini tiga lapis. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kita lihat gambar, saya ulang lagi gambarannya tadi, ya trapezius, rhomboid dan erectospina ini sama ya. Yang berikutnya yang berhubungan dengan joint ya, yang tiga adalah costose transverse dan facet. Ini adalah salah satu penyebab nyeri yang terbanyak. Costose transverse joint dan facet joint. Teman-teman, ini juga gejalanya mirip-mirip ya. Kalau kita perhatikan di sini costose transverse joint ya, nyerinya letaknya kalau kita tunjuk areanya di atas ini juga di sini ada otot-otot kita lihat kan ya, ada musculus spinalis, ada di sini longus thoracis dan ada iliocostalis. Itu mirip-mirip sekali. Nyerinya perhatikan. Gambarannya juga referral pain-nya sama ya. Pasien yang dari costose transverse joint dysfunction itu nyeri-nyerinya persis sama. Cuma dia lebih muncul pada saat fleksi extending ya. Nah, ini lokasinya udah mirip-mirip dengan gambaran rhomboid. Itulah kenapa injeksi lokal salah satunya sebagai diagnostik sangat penting. Ini ya gambaran dari costose transverse joint. Ya. Nah, ini kalau kita lihat gambarannya adalah
perhatikan kalau kita lakukan injeksi adalah persis di edge daripada pertemuan dari costa dengan proses transversus. Ini gambarannya ya teman-teman ya. Ini adalah persis joinnya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan injeksi itu ya, langsung terus ke joinnya ya, persis di situ. Ya, kalau kita bikin gambarannya kita bedakan, ya, artinya kalau sudah rapi seperti ini berarti dia sudah di costanya. Tetapi kalau misalnya masih belum rapi yang seperti ini, itu masih ada di junctionnya. Jadi sini kita tempat kita nyuntik. Kalau kita mau nyuntiknya juga dalam posisi seperti ini juga kita bisa ya. Ini sebenarnya kita juga sedang menyuntik ya. Kalau kita mau menyuntik seperti ini, kita juga sedang menyuntik di costal transverse joint ya. Persis di atas di sini. Nah, yang berikutnya adalah nyeri yang juga paling sering adalah facet. Ini facet teman-teman ya, ini salah satu nyeri yang juga kita sering rasakan pes torakal. Facet torakal kalau kita lihat yang paling sering ada referralnya. Ya perhatikan bahwa referral misalnya contohnya facet torakal 1-2, maka nyerinya itu biasanya akan seperti ke bahu. T3-4 ya. Di sini referralnya T5-6, 7-8. Tapi perhatikan tidak ada referral yang ke arah lengan. Itu ciri khas dari facet. Dia banyak sekitar perut. Saya punya pasien yang pernah dulu sakitnya referral pain-nya sekitar perut ya. Coba sampai di ultrason apa sampai di dilakukan endoskopi dan sebagainya, ternyata sumber sakitnya dari torakal. Yang dilakukan diagnostik blok pada torakal nyerinya hilang. Teman-teman ini ya gambaran ultrason kalau kita lakukan pada sphincter torakal, ini inferior dan ini ada superiornya. Ini gambarannya jelas sekali ya lakukannya kalau kita mau lakukan scanning gitu. Kalau kita mulai dari atas maka udah kita kelihatan ya di sini ada cekukan yang sangat jelas ya. Kalau kita teruskan gitu ya nanti kita ketemu seperti ini. Ya berarti kita sudah sampai costa. Jadi hati-hati kalau melakukan tindakan injeksi karena kalau kita sudah bertemu dengan costal transverse ya atau ketemu costa berarti kita sudah terlewat. Jadi kita nyuntiknya harus yang lebih awal ya. Jadi tidak ada gambaran costa maupun gambaran proses transversus. Ya kalau sudah dua lapisan ini berarti kita sudah melewati costal transverse joint. Jadi kita harus ulang. Ini gambaran kita bisa injeksi ya langsung pada facetnya. Ini contoh dari laparoscopal injection kita lewatkan dulu karena waktu ya. Nah, ini yang berikutnya yang paling terakhir ada namanya dengan dorsal scapula nerve entrapment. Teman-teman perhatikan tadi saya sudah jelaskan bahwa di sini ada dorsal scapula nerve yang berjalan dekat dengan ujung daripada scapula. Jadi sudah tunjukkan di situ pada arteri yang ada nerve. Dan ini sering kali ya menyebabkan sakit pada leher dan shoulder. Cuman nyerinya ini seringkali berbeda dengan teman. Seringkali pasien-pasien kita mengeluh itu seperti ada referral pain seperti C5 C6. Ini wajar saja karena dorsalis scapula nerve itu sebenarnya asal dari C5 C6 sehingga seringkali nyeri dirasakan seperti referral pain. Lalu pasien dilakukan MRI, kemudian ada HNP C5 C6 melakukan injeksi tidak hilang, jangan-jangan sumbernya dari entrapment dari dorsalis scapula nerve entrapment. Teman-teman perhatikan ini perjalanan dari dorsalis scapula ya. Dia berjalan dari leher ya, dari middle scalene, dia keluar lalu kemudian di bawah trapezius, kemudian di bawah levator scapula, di bawah dorsalis scapula dan kemudian di bawah rhomboid major terus ke bawah. Sehingga nyerinya pun mirip-mirip dengan tadi trapezius, levator scapula, rhomboid, costal transverse joint dan bisa juga bagian dari ini. Ini memang agak menyebabkan. Teman-teman perhatikan ini otot tulangnya. Ya, scapula edge dia nerve lagi berjalan di dekatnya levator scapula. Ya kan ini ada artery, ya ini spinal sarsori, ini nerve-nya. Ya seperti bersebelahan. Sehingga kalau menemukan nerve-nya kita menemukan arterinya. Contohnya seperti ini ya. Teman-teman ini kalau kita lihat arterinya, maka di sisi daripada medialnya kita ketemu dorsalis scapula nerve-nya. Ini contoh ya, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ini scapula, ini trapezius ya. Lalu kita ketemu di sini ada levator scapula, lalu kita ketemu di sini ada artery, ya kemudian sebelahnya itu adalah nerve. Memang kita agak sulit untuk kalau tidak apa namanya ultrasonnya gitu ya. Seringkali kita ketemu ada artery, ya, kita bisa lakukan scanning sampai ke bawah. Ya kalau kita tadi gambaran tadi yang artery itu di lateralnya itu ada nerve. Ini contohnya sekali lagi tadi teman-teman ya sama.
ini juga romboid terus ke bawah, kita akan menemukan bahwa dia arteri ini ke bawah terus, di sebelahnya itu ada nerve, ini arterinya, ya kan? Dan kita lakukan biasanya hydrodissection pada kasus ini. Demikian yang saya bagikan, teman-teman ya. Kalau ini contoh yang terakhir tadi ya. Salah satu contohnya adalah entrapment tadi. Maaf, tadi saya tunjukkan sekali lagi. Di sini ada nerve-nya ya. Nah, ini dia nerve-nya. Kita perhatikan ini nerve. Maka di sisi sebelahnya itu ada artery, the nerve. Sehingga biasanya kita lakukan hydrodissection atau kalau kita mau diagnostik blok, kita bisa atau radiofrekuensi pada nerve-nya. Nah, ini contohnya. Lalu kalau sudah ketemunya, kita scanning terus ke bawah, ya, sampai ke rhomboid. Oke, teman-teman, itu yang bisa saya bagikan. Ada tiga tadi, muscle, joint, dan nerve. Muscle tadi itu trapezius, rhomboid, dan leptoscapula. Yang joint-nya adalah facet dan fossa transverse, dan yang nerve-nya adalah dorsal scapular nerve entrapment. Mudah-mudahan teman-teman bisa menarik banyak pelajaran dan kita boleh belajar bersama untuk kasus-kasus. Terima kasih. Oke, thank you Dr. Yusak. Sebelum kita lanjut, sekali lagi saya ingin menghimbau para peserta sekalian, apabila ingin mengajukan pertanyaan dapat mengetikkannya di kolom Q&A di bagian kanan bawah. Dan mohon hanya menggunakan kolom Q&A hanya untuk mengetik pertanyaan saja. Okay, before we continue, I would like to kindly reminder that you can ask question during presentation by writing it on the Q&A section on the lower right. And please make sure that you only use the Q&A section only to ask questions. Thank you. Okay, now, thank you very much for the attention. Now we continue for the second speaker, Professor Desi Ramawati Amril, to present the second topic. Ultrasound techniques focus on the cervical in median branch, third occipital nerve and facet joint. Beforehand, I would like to read the curriculum vitae. Nama lengkap, Profesor Dr. Dr. Desi Ramawati Amril, SPSK, lahir pada tahun 74 dan saat ini berdomisili di Banda Aceh. Lalu untuk riwayat pekerjaan saat ini adalah staf pengajar bagian SMF Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Sahwala di Aceh dan juga ketua program studi neurologi di Fakultas Kedokteran Unsiah Aceh. Dan juga Profesor Desi Amril ini adalah ketua Pokdi Nyeri untuk Perdosi. Profesor Desi Amril, the time is yours. Thank you. Terima kasih banyak Dr. Alvan. Terima kasih kepada Rosi cabang Medan dan juga cabang Banda Aceh yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ilmu pada hari ini. Pada hari ini saya ditugaskan untuk menyampaikan tentang ultrasound teknik focus on the cervical medial branch dan occipital nerve and facet joint. Mungkin sebagai pembuka, seperti biasa saya ingin menambahkan bahwa interventional pain management atau minimal invasif pain management ini memang sudah sangat berkembang di Indonesia ya. Dan yang menjadi fokus kita saat ini bagaimana legalitas dari kita sebagai neurolog untuk melaksanakan tindakan ini. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada semua partisipan pada hari ini, jika akan mengerjakan tindakan dengan menggunakan panduan ultrasound ataupun CM, maka kita harus memiliki dua license, yaitu yang pertama sertifikat kompetensi tambahan yang dikelola oleh Ogium, dan yang kedua adalah sertifikat kualifikasi STRKT yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Saat ini kita sedang dalam proses untuk mendapatkan STR dari KKI dengan terlebih dahulu melalui proses in-house training yang akan berlangsung pada bulan Juli ini. Baiklah, kita teruskan dengan topik kita pada hari ini. Cervical medial branch. Maka saya langsung saja ke dalam inti dari topik kita pada hari ini,
Bila kita ingin melakukan tindakan atau prosedur pada bagian cervical dengan menggunakan ultrasound guide dengan menarget beberapa struktur, apakah itu facet, apakah itu medial branch, apakah itu nerve root, maka jangan pernah lupa untuk memperhatikan step-step yang ada di monitor ini. Yang pertama, kita wajib melakukan scanning terhadap struktur yang akan kita lihat. Tidak hanya terhadap struktur yang akan kita injeksi, tetapi semua struktur yang ada di sekitarnya. Mengapa? Karena ultrasound itu sangat operator dependent. Tidak ada pakem mengatakan bahwa kalau gambarnya seperti ini pasti A, pasti B, pasti C. Kita harus melakukan compare terhadap struktur di sekitarnya. Ada sebagian pasien mungkin mudah untuk dikenali, tapi ada juga pada pasien tertentu yang sulit untuk diidentifikasi karena anatominya agak sedikit berbeda, atau pada pasien dengan postur yang mungkin dikatakan big postur. Jadi lakukanlah scanning terhadap struktur yang akan kita lihat. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengidentifikasi struktur tersebut satu persatu sebelum kita pastikan untuk melakukan penyuntikan. Jadi apakah betul apakah itu betul sebagai struktur yang sebenarnya ingin kita injeksi, karena pada ultrasound imaging itu satu struktur itu bisa mirip dengan struktur yang lainnya. Ya. Kemudian temukan landmarknya. Makanya kita katakan tadi kalau kita men-scanning jangan hanya langsung probe-nya diletakkan di struktur yang ingin kita lihat. Begitu dokter tidak menemukan strukturnya nanti bingung. Ini kenapa tidak seperti yang diajarkan waktu di workshop. Jadi kalau kita menemukan, kalau kita menemukan landmarknya, maka strukturnya bisa kita kenali dengan lebih pasti. Kemudian bagaimana menghitung level? Bagaimana menghitung level juga harus yang sesuai. Bagaimana menghitung level juga itu harus kita pastikan. Kalau tidak, nanti kita melakukan injeksi pada level yang tidak yang kita target. Karena kita tahu cervical itu kan kecil sebetulnya, ada sangat rapat-rapat. Nanti di slide berikutnya akan kita lihat bagaimana cara men-scanning, bagaimana cara mengidentifikasi struktur, bagaimana cara mengkonfirmasi dengan landmark di sekitarnya, dan bagaimana menghitung levelnya. Nah, ini bagaimana ada satu video tentang target landmark dan cara kita men-scanning. Kita bisa lihat di sini, ini adalah gambaran dari, ini adalah model dari C7 atau cervical 7. Dokter bisa lihat ini adalah prosesor sternum. Nah, yang dikotakin ini adalah artikular pilar yang menjadi target kita melakukan penyuntikan medial branch. Nah, kalau kita menggunakan C-arm, biasanya kita menarik garis diagonal dan di bagian senternya adalah target kita yang target kita suntik, bagi kita yang memblok terhadap medial branch. Tapi menggunakan ultrasound, maka posisi penempatan probe bisa seperti ini, oblik, tapi biasanya saya menggunakan posisi yang horizontal seperti ini atau sedikit oblik. Nah, ada struktur lain yang wajib kita kenali, yaitu tuberkulum posterior. Nah, misalnya karena kita ambil contoh C7, kita prosesus transversusnya hanya memiliki satu tuberkulum posterior tanpa tuberkulum anterior. Ini adalah grup tempat lewatnya, lututnya, dan ini adalah artikular pilarnya. Ini harus bisa kita kenali dengan sangat baik. Berbeda levelnya, berbeda juga gambaran dari spine dari masing-masing vertikal tersebut. Ini contoh ada
Nah, ini kenapa saya ingin sampaikan, ini anterior bony landmark, be careful. Kenapa saya ingin menyampaikan ini? Karena kemarin saya juga pernah menemukan, karena sulitnya untuk mengidentifikasi, maka profil bergeser agak ke anterior. Nah, gambarannya persis sekali seperti gambaran kontinuitas dari artikular pilar bila kita ingin melakukan pendidikan pada media branch. Ya, ada lembahnya, kemudian ada seperti kesannya seolah-olah ini adalah fasetnya, ini adalah tempat media branch-nya. Jadi kalau kita perhatikan lebih lanjut, ya, ternyata celah ini adalah celah dari diskus. Sedangkan ini adalah gambaran dari korpus dari cervicalnya. Ini mirip sekali dan saya ada menemukan gambaran ini dan ternyata memang ada dua bony landmark sebetulnya yang kita dapatkan pada scanning cervical, yaitu yang bagian anterior dan juga nanti yang bagian posterior. Nah, target kita adalah yang bagian bony landmark di posteriornya. Itu akan sangat berbahaya bila kita meyakini itu adalah media branch. Itu hati-hati sekali gitu. Jadi itu berarti dokter men-scanning terlalu ke anterior. Ini kita teruskan. Ya. Bila dokter boleh dokter mengambil itu sebagai starting awal, tapi berarti dokter harus menggeser probe-nya lebih ke posterior. Maka dokter akan menemukan di sini adalah gambaran arteri atau pembuluh darah vertebralis ya. Kemudian kita bergeser lebih ke posterior. Nah, ini kita lihat adanya kontinuitas dari artikular pilar di mana medial branch. Dan kita bisa melihat posisi dari medial branch dan juga posisi dari facet. Ini memang mirip sekali dengan gambaran yang tadi saya sampaikan di awal, pada sebetulnya itu adalah gambaran korpus dan diskus. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita menghitung levelnya. Jadi tadi kalau kita memutuskan untuk melakukan scanning dengan langsung pada posisi longitudinal, maka gambaran seperti itu akan kita dapatkan. Jadi kita memastikan kita berada pada bony landmark yang benar, maka kita mulai menghitung level dari spiral, level dari vertebranya atau dari spine-nya. Ya. Pertama-tama kalau kita menempatkan probe dengan tepat, ya, kita lihat di sini gambarannya longitudinal tapi agak sedikit oblik mengikuti bentuk lordosis dari cervical. Ya, maka kita akan menemukan sendi pertama yang kita dapatkan, itulah yang dimaksud dengan C2-C3 facet joint. Jadi the most granular joint itu adalah C2-C3. Jadi kita boleh menghitung ke caudal atau ke inferior. Di sini kita akan mendapatkan medial branch dari CT. Nah, ini adalah contoh ya, kalau kita melakukan scanning mulai dari mastoid, ini adalah mastoid. Nah, sendi pertama yang kita jumpai itu adalah sendi facet joint C2-C3 di mana setelahnya kita akan menemukan atau mengidentifikasi C3 medial branch. Ini adalah sendi berikutnya, facet joint berikutnya, berarti di sini kita bisa melihat dengan lebih jelas lembah, ya, yang adalah lembah di mana ada posisi dari medial branch, ini adalah sendi facet joint-nya. Ya. Nah, tapi ada cara scanning kedua yaitu melalui dengan secara caudal. Jadi kita justru yang kita identifikasi pertama kali adalah
processus transversus dari C7, ya, caudal dari C6, C7 join. Nah, di sini kita lihat bahwa ada ciri-ciri tertentu dari masing-masing dari cervical spine tersebut. Misalnya pada C6 atau C6 itu anterior tubercle-nya lebih prominent daripada posterior tubercle-nya. Sedangkan pada C7 maka tidak ada anterior tubercle, yang ada hanya posterior tubercle. Kita cari gambaran yang menunjukkan bahwa ini adalah cervical spine yang C6 dan juga yang mana yang cervical spine yang C7. Nah, ini adalah semacam animasi yang bisa mengingat lebih jelas. Ini adalah tubercle posterior dari C7 dan ini adalah output dari C7-nya. Jadi hanya ada tubercle posterior. Sedangkan ya, ini adalah C6. Nah, kita lihat seperti tadi keterangan di atas, C6 itu tubercle anteriornya lebih prominent dibandingkan yang posterior. Dan di dalam sulcusnya ini atau groove-nya ini berjalan output dari C6. Sedangkan untuk C5 atau C5, gambarannya adalah tubercle anterior posteriornya pada level yang hampir sama, tidak ada yang lebih prominent. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai salah satu penanda level yang kita lakukan, kita identifikasikan yang mendapatkan gambaran tubercle posterior. C6 seperti ini, anteriornya lebih dominan atau prominent dibandingkan dibandingkan tubercle posterior. Sedangkan yang pada C5 itu tubercle anterior maupun posteriornya hampir sama. Nah, ini adalah video yang dokter mungkin bisa lihat di sini, mulai dari ini outputnya bisa terlihat jelas. Nah, ini adalah untuk C7, ya, ini tubercle posterior adalah output yang berjalan di dalamnya dari khusus transversusnya. Ini adalah gambaran dari C6, ya, C6, ya, dan kita terus non-scanning lebih ke anterior dan ke superior, maka dokter akan menemukan gambaran dari C5 seperti ini. Kenapa kita harus kenali? Karena setelah ini kita akan menentukan levelnya. Jadi kalau dokter menemukan C5, dokter tinggal cari artikular pilar di bagian posteriornya, maka itu adalah target penyuntikan untuk mediabran C5. Jadi, ulang lagi, misalnya dokter menemukan gambaran ini adalah C5. C5 artikular pilarnya biasanya lebih terlihat tinggi dibandingkan yang C6, maka itu menjadi target dari penyuntikan medial branch. Nah, setelah memastikan levelnya, baru kita nanti akan memutar probe-nya menjadi longitudinal supaya kita mendapatkan gambaran longitudinal yang biasa kita lakukan penyuntikan secara out of plane. Nah, ini contoh landmark untuk C6 medial branch block. Jadi ini adalah artikular pilarnya, ya. Ada cleft di sini, kemudian ini adalah tuberculum posterior dan ini adalah anterior. Artikular pilar itu terletak agak ke posterior dari processus transversusnya. Target penyuntikan kita adalah pada bagian ini. Sedangkan pada C7 itu artikular pilarnya bisa dikatakan tidak ada, sehingga target penyuntikan kita adalah langsung pada bagian pinggir atas dari processus transversusnya atau tuberculum posteriornya. Gambaran ini, kalau saya lebih senang untuk mengidentifikasi seperti ini untuk menentukan atau mengidentifikasi level dari masing-masing cervical spine-nya. Nah, kalau kita sudah rotasi probe-nya menjadi longitudinal, maka kita akan mendapatkan gambaran seperti ini. Hati-hati pada kalau kita masih mendapat, ini adalah gambaran posisi transversus dari C7
maka kita menghitung dari arah kaudal berarti. Dan ini adalah joint clef dari C6, C7, kemudian medial branch dari C6. Ini joint clef dari C6, C5. Nah, ini ada warning buat kita atau caution ya. Hati-hati, di catatan tadi kita bisa melihat prosesus transversus itu mirip dengan target penyuntikan artikular pilar. Padahal sebetulnya itu adalah gambaran dari prosesus transversus. Itu akan berbahaya karena middle insertion kita bisa masuk ke transforaminal. Ini pesannya, bila kita tidak bisa melihat ya kontinuitas yang betul-betul bagus image-nya sebagai struktur tulang, ini kontinuitas adalah di bawahnya semuanya hipoekoid, maka kita jangan meneruskan prosedur, kita lakukan scanning, kalau itu berulang-ulang sampai kita yakin bahwa kita sudah menemukan image yang benar. Ya, kalau akhirnya tidak kita temukan, saya rasa kita boleh menghentikan prosedur, mungkin dokter boleh ulang lagi atau mungkin pasiennya reschedule. Saya tidak tahu mungkin karena faktor apa. Ya, bisa saja kita mungkin lelah, mungkin faktor pasien anatominya agak berbeda. Intinya bila kita temukan continuous bony structure pada cervical image dari ultrasound-nya, sebaiknya tidak teruskan melakukan tindakan. Ya. Jangan lupa untuk memastikan bahwa ujung dari jarum itu harus terlihat dengan jelas dan kita bisa mengulang, bukan merecheck dengan menyuntikkan lokal anestesi. Bila dokter tidak melihat gambaran fluidnya atau apalagi tidak melihat ujung dari jarumnya, jangan teruskan tindakan tersebut. Cervical termasuk pada level intermediate untuk SKT kita, berarti memang harus betul-betul presisi kita melakukan tindakan. Sebetulnya ini mungkin buat pemula, saya lihat banyak yang SPN, berarti mungkin tamatnya 1-2 tahun terakhir ya. Bukan saya mengatakan mungkin mereka lebih jago dari saya, tapi intinya saya ingin menyampaikan pesan bahwa kerjakanlah yang basic dulu ya. Jadi kan ada basic knee yang lebih aman, shoulder. Kalau memang sudah bisa kita melihat seluruh middle dengan jelas pada mungkin hampir ratusan tindakan, baik itu shaft of the needle maupun tip of the needle, barulah kita melangkah ke yang intermediate. Jadi sebelum dokter mengerjakan cervical, pastikan dokter sudah terbiasa mengerjakan yang basicnya, yang aman dulu, yang dimana struktur di sekitarnya struktur-struktur yang kalaupun tersuntik atau terinjeksi itu masih dalam status aman. Ya. Jadi kalau untuk needle visualisasi saja kita masih belum terlalu pasti, jangan melangkah mengerjakan tindakan yang pada level intermediate apalagi pada level yang advance. Nah, ini adalah hasil penelitian tentang bagaimana tingkat keberhasilan blok medial branch pada C7 dengan menggunakan ultrasound dibandingkan dengan fluoro. Jadi success rate-nya justru ultrasound lebih tinggi sedikit dibandingkan fluoro, ya. Tapi tidak ada perbedaan bermakna. Kemudian middle pass itu kalau ultrasound itu 2, sedangkan fluoro itu pada angka 4, cukup lumayan berbeda bermakna ya di sini. Sedangkan performance times-nya memang lebih cepat kalau kita menggunakan ultrasound dibandingkan dengan fluoro, karena fluoro itu butuh persiapan ya, kemudian kita butuh orang lain juga, ada tim. Mungkin kalau dengan ultrasound kita butuh hanya kita dan asisten, kalau fluoro mungkin ada scrubnya, ada radiografernya, kemudian ada in-loop-nya, ada apa yang bagian cek hemodinamiknya itu harus disediakan. Kalau untuk pain relief-nya ya,
ultrasound dengan fluoro itu hampir sama, tidak berbeda bermakna. Ini contoh dari tindakan untuk blok medial trans injeksi EMAP, fase dan injection dan medial trans blok. Jadi identifikasi levelnya sudah benar, sudah kita hitung, kita yakin ini adalah gambaran dari spine pada artikular pilar dan pada facet. Nah, ini target penyelidikan kita pada facet di sini. Di jarumnya all of plan, Bapak bisa lihat ya. Kemudian ini adalah penyelidikan untuk out of plan pada medial branch. Ya. Ujung jarum betul-betul harus terlihat, lalu kita lakukan penyelidikan. Kemudian kita harus mengkonfirmasi dengan transverse view, di mana kita akan melihat nanti ya, ujung jarum itu berada di artikular pilar posterior dari processus transversus. Ya, ini sudah pada medial trans. Kita putar probe-nya. Nah, target kita berikutnya ujung jarumnya adalah pada artikular puncak dari artikular pilarnya. Sedikit lagi tentang third occipital nerve, biasanya kita lakukan tindakan pada third occipital nerve atau TOM ini pada kasus-kasus displas injury atau cervical headache. Ya. Jadi kalau ada pasien kita mencurigai mungkin ada cervicogenic headache, dokter boleh melakukan blok terhadap TON-nya untuk memastikan bahwa regeneratornya adalah pada area tersebut, atau pada blok terhadap TON itu akan menyebabkan terjadinya penurunan nyeri akibat lesi di cervical facet di bagian yang upper-nya, di superior. Nah, success rate, perbandingan success rate antara penggunaan ultrasound dan fluoro, kita lihat di sini tidak terlalu berbeda bermakna, hanya pada performance time-nya. Memang ultrasound itu akan lebih cepat selesai dibandingkan dengan fluoro. Seperti saya katakan tadi, persiapannya memang butuh waktu dan orang yang harus terlibat juga lebih banyak. Sedangkan pain relief-nya hampir sama. Jadi dokter bebas memilih apakah menggunakan ultrasound atau menggunakan fluoro. Biasanya dulu saya lebih sering menggunakan fluoro karena lebih familiar saja, tapi ya saat ini memang dengan adanya ultrasound kita bisa mengurangi penggunaan fluoroskopi. Tapi jangan lupa tetap ruangan tempat kita melakukan tindakan itu setidaknya ruangan yang semi steril. Jadi jangan kerjakan di poli, kalau dokter menarget ke daerah-daerah yang dekat dengan nerve, dekat dengan pembuluh darah, sebaiknya kerjakan di ruangan khusus, tidak di poli yang memang pasiennya masuk poset. Boleh di poli tapi ada ruangan khusus di mana sangat terbatas orang yang bisa mengaksesnya, dan kalau bisa diusahakan itu sesuai standarnya, steril ya, ruangannya ada sirkulasi yang baik, dan juga memungkinkan untuk melakukan tindakan resusitasi bila diperlukan. Ini adalah TON. Third occipital nerve itu berada di puncak dekat dengan facet C2-C3. Jadi kalau dokter, kalau kita melihat nerve mungkin agak sulit tergantung ultrasound yang kita miliki, maka kita mengidentifikasi C2-C3, olehnya terlihat, maka daerah, maka TON atau third occipital nerve berada di sekitar itu. Ini contohnya ya. Kita lihat adanya struktur nerve yang agak terlihat ya. Ini adalah third occipital nerve dan dekat memang dengan C2-C3 facet joint. Kemudian di bawahnya lagi adalah medial branch dari C3, dan ini adalah C3-C4 facet joint. Jadi teridentifikasi sendi yang pertama dijumpai dari dokter melakukan scanning dari arah kranial, kemudian di maka sendi yang pertama itu adalah C2-C3 dan dekatnya adalah third occipital nerve. Bisa diblok di area tersebut. Ini adalah relation TON to bony target point yang kita lihat di sini. Memang
untuk JON ini akan lebih dekat ke posisi situ-situnya. Ya, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, before we continue, I would like to kindly remind all of the participants to re-register and complete the post-test at the end of this meeting. Let me share the screen, please. All right, the link is already on the chat section. The participant can see the link on the chat section and re-register and also to complete the post-test before receiving their certificate. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada semua peserta untuk dapat membuka link re-registrasi ulang yang ada di kolom chat dan juga untuk mengerjakan post-testnya untuk kelengkapan sertifikat. Thank you very much, Professor Desi. Now I invite our third speaker, Professor Kevin Cheng, to present the third topic, Tracking and Pathology Focus on Brachial Plexus, Nerve Root, Spinal Nerve, and Upper Extremity Nerve. Dr. Cheng is a board-certified physiatrist. He excels in diagnostic and interventional ultrasound for musculoskeletal disorders. He is also skilled in meta-analysis, a statistical method widely used in evidence-based medicine. Dr. Cheng is currently affiliated in Department of Physical Medicine and Rehabilitation, National Taiwan University Hospital in Taiwan, and also Department of Physical Medicine and Rehabilitation, National Taiwan University Hospital and College of Medicine. Professor Cheng, the time is yours. Good afternoon, my dear friends. It's my honor to join today's online course. And today I'm going to talk about ultrasound diagnosis and the guided injection for cervical spine. And I'm going to focus on the pathology of the brachial plexus. So first I would like to be grateful for my good friends who invited me to this great conference. And also I would like to appreciate WeSonic to hold this online conference. And as you can see now, there are more than 700 attendees to join today's conference. And I think using internet, probably there will be more people to know how fantastic ultrasound is in guided injection and diagnosis. And if you are interested in my today's talk, you can refer to our publication. This article published in 2016. And in this article, we include lots of videos and pictures. So if you want to learn how to scan the nerve over the cervical region, you are welcome to download this article. And if you are familiar with the sonar anatomy of the cervical nerve, you are also welcome to retrieve this article, Ultrasound Guided Intervention of the Cervical Spine and the Nerves. In this article, we are going to tell you how to inject the nerve in a safer way. And if you want to know how to scan the ACL spine in a precise way, you are also welcome to download another article. This is a sonar anatomy of the spine, a comprehensive scanning protocol from cervical to sacral region.
And then this is the article we recently published. It's a sonographic approach for image of imaging the brachial plexus and its pathology. And this article is more suitable for advanced scanners. So in this article, we not only introduce how to scan the normal spine, we also tell you how to differentiate the normal ultrasound presentation from the pathological findings. And if you want to use ultrasound to scan the spine, it's very important to know the configuration of the bony structure of the cervical spine. And for C1, we also call it Atlas. It does not have a spinous process, or its spinous process is rudimentary. And it has a very prominent transverse process. And for C2, its characteristic is its spinous process. Its spinous process is bifid, so you can recognize the C2 through recognizing the bifid spinous process. And for C7, its transverse process is different from others. It has a very prominent spinous process, so you can palpate the spinous process when you perform the physical examination. And for the transverse process, it does not have the anterior tubercle. It only has posterior tubercle. And for C3 and the C6 is what we call typical bony configuration of the cervical spine. So for a typical bony configuration of the cervical spine, you are going to see the vertebral body, the transverse process, and there are two tubercles, anterior tubercle and the posterior tubercle. And posteriorly, you are going to see the articular pili and the facet joint, and then lamina and the spinous process. This is the typical presentation of the cervical spine. And another important thing is, if you want to use ultrasound for guided injection, it's very important to know which label you are scanning and which label you are targeting. And we know there are seven cervical vertebrae, but there are eight cervical nerve roots. So if you scan the nerve root cranial to the C7 label, you are going to find the nerve root exits after it exits the intervertebral foramen, it's going to course cranial to the corresponding transverse corresponding level of the transverse process. For example, the C5 nerve root, after it exits the intervertebral foramen, its location will be cranial to C5 transverse process. But in contrary, if you are scanning for example, L1 nerve root, you are going to find the L1 nerve root is actually called out to the L1 transverse process. And then when we do the injection, it's very important that we need to prevent not hitting important vascular structure. For example, at the cervical spine, which important structure we have to pay attention to? At the anterior part, we have to prevent not hitting the vertebral artery. And the vertebral artery is the branch of the subclavian artery, and it's going to enter foramen transversalis, usually at the C6 level. So it means at the C7 level, the vertebral artery is unprotected. And there are also some artery like ascending cervical artery and the deep cervical artery. Both artery course very close to the facet column. So it means when you perform the medial branch block or when you perform the facet joint injection, you have to be careful about not hitting the ascending cervical artery and the deep cervical artery. And if you want to target, for example, the stellate ganglion,
Sternal ganglion is located at anterior to the longus coli muscle. So there is artery very close to it. The artery is the inferior thyroid artery. And then this is the brachial plexus. There are five nerve roots constitute brachial plexus, including C5, C6, C7, C8, and T1. And the brachial plexus can be divided into five levels. The first level is the root, and the second level is the trunk. Third level is the division, and the fourth level is the cord. And then you are going to see the level of the peripheral nerve. So this is the illustration you can find in my paper. So in this paper, we can also see some small branches originating from the nerve root and the other part of the brachial plexus. So this is the root C5, C6, C7, C8, and T1. And at the root level, you are going to see two nerves. One is the dorsal scapular nerve. The other is the long thoracic nerve. Dorsal scapular nerve originates from the C5 nerve root, and the long thoracic nerve receives fiber from C5, C6, and the C7 nerve root. And at the level of the trunk, you are going to find the suprascapular nerve emerge from the superior trunk. And then you can find the superior trunk, middle trunk, and the inferior trunk. All of the three trunks give off the anterior and the posterior branch. So the anterior branch of the superior trunk and the anterior branch of middle trunk, the two nerve merge to become the lateral cord of the brachial plexus. And therefore, the anterior branch of the inferior trunk is give off the middle cord. And therefore, the three posterior branch from the three nerve trunk. The three posterior branch merge to become the posterior cord of the brachial plexus. So at the cord level, you can find the lateral cord give of the muscular cutaneous nerve, and the medial cord give of the ulnar nerve and some cutaneous nerve like medial brachial cutaneous nerve and the medial antebrachial cutaneous nerve. And the median nerve is made of two cords. One is the lateral cord, the other is the medial cord. And therefore, the posterior cord, it gives off the axillary nerve and the radial nerve. So when we do the scanning, because our target is a nerve, I would like to ask my students usually scan from the supraclavicular level. Because if you want to scan the bony structure, sometimes you can find that the bony structure may not, when you find that the bony structure is clear, you may find that the nerve is unclear because both structures may not run in the same plane. So because at the supraclavicular level, the brachial plexus is the most prominent. And then you can easily find on top of the fossa rib and the posterior to the subclavian artery, you can find the brachial plexus. It's like a bunch of grapes on top or posterior to the subclavian artery. And then, you know, in this area, actually, there are many pathologies. For example, in this case, this is subclavian artery, this subclavian band, and this is our brachial plexus. And the brachial plexus is not that typical because it has been pushed away by this enlarged mass. This is the lymph node, and the lymph node, active lymph node is are quite prevalent when patients have infection of the upper airway, and sometimes this enlarged lymph node would displace the brachial plexus or compress the brachial plexus and cause symptom. And then you move your transducer more cranially, you are going to reach a level we call it interscalenic level. And the interscalenic level, you are going to find the nerve root is arranged
in a line. So the most superficial nerve root is C5. And then if you track the nerve root to the deeper part, you are going to find C5, C6, C7, C8, and T1. So at the interscalene level, nerve root you can see? First, the reason why we call it interscalene level is because it's interposed by two muscles. One is the anterior scalene, the other is the medial scalene. And we know both scalene muscles originate from the transverse process of our cervical vertebra. And the anterior scalene originates from the anterior tubercle of the cervical spine, and the medial scalene originates from the posterior tubercle of the cervical spine. And the nerve root is actually coursed inside the intertubercular groove. So that's why if you move your transducer distally, you can find that the nerve root the nerve root are working between two scalene muscles. So that's why we call this level interscalene level. So when we do the scanning, sometimes we may encounter some normal variant. One is the cervical rib. Cervical rib is, you can see a small bone connect to the C7 transverse process. Usually, we only have one C7 transverse process, and there is no bone connect to it. But in patients with cervical rib, you are going to find a small bony structure connecting to C7 transverse process. And this bony structure can rub against the brachial plexus and the cause nerve compressive symptoms. So this is a cervical rib. As you can see, the structure over here is the transverse process. But at the right side, you can see a triangular shaped bony structure connecting to our transverse process. This is what we call the cervical rib. So what is the ultrasound image of the cervical rib? As you can see, this is the anterior scalene, this is the middle scalene, and then you can find actually this is where the nerve root is. This is the nerve root. But the hypoechoic shadow posterior to it is the cervical rib. So because your transducer is perpendicular to the bony structure, so that's why you only see a small shadow posterior to the nerve root. So this is the ultrasound image of the cervical rib. This is the cervical rib over here. So you can see the cervical rib is actually has a connection with the C7 transverse process. This is the C7 transverse process. And another structure that we usually omit during the scanning of our brachial plexus is the C8. C8 is located at the deepest part of the interscalene groove. So at the interscalene groove, you can find anterior scalene, middle scalene, and superficially you can find the superior trunk, middle trunk, and the C8 nerve root is located just on top of the pleura. And another one is the T1. So T1 is very difficult to see it. And you only see it at the very lateral part of our supraclavicular fossa. Because remember, T1, its location is actually called out to T1 transverse process. And we know the fossa rib connect to the T1 transverse process. So you won't see it when you see very clear image of the fossa rib. So you have to scan the brachial plexus until it reaches a very lateral part, you are going to find the T1. A nerve root is going to emerge from the under surface of the fossa rib and join other brachial plexus to become the core portion of the brachial plexus. So this is how we scan the T1. So this is the fossa rib, and this is the T1 over here. So you can find I move my transducer to and the fourth, middle and the laterally, you can find
there is a small bubbles emerge from the under surface of a force strip. This one is the T1. So this is how we identify T1 nerve root. And what is the T1 nerve root relating to our ultrasound guided injection? Usually, if you want to perform the supraclavicular brachioplexus block, if you inject at the site too medially, you may not cover the T1 nerve root, and then you are going to find the inferior aspects of the patient is going to feel the anesthesia is not going to be successful at the middle aspect of the arm on the patient. So another thing is we have to know the reciprocal anatomy between the vertebral artery and the cervical nerve root. And the location of the cervical nerve root is actually posterior to the vertebral artery. So what is this relating to ultrasound-guided injection? Remember, when we perform the ultrasound-guided injection, we have to insert our needle from posterior to anterior. And the reason is if you insert from anterior to posterior, you have high chance to injure the vertebral artery. That's why we insert our needle from posterior to anterior to target the area posterior to the nerve root and anterior to the posterior tubercle of the transverse process. And then we move our transducer more cranially, you are going to reach the C7 level. And at the C7 level, a bony characteristic is you can find only one posterior tubercle and you do not find anterior tubercle. And there's structural anterior to the C7 nerve root is the vertebral artery. So if you don't turn on the power Doppler, you are going to find that the vertebral arteries actually look exactly like the C7 nerve root. So that's why before any injection over the cervical region, remember to turn on the Doppler to recognize where the artery is. And this is the cadaveric picture you can find in the paper I just shared with you. So there are several important arteries we can find in the cervical region. Common carotid artery, internal carotid artery, vertebral artery is going to originate from the subclavian artery, and it's going to pierce the foramen transversalis. And so if you turn on the Doppler, you can find the vertebral artery can be enhanced. So that's why you can prevent misrecognize the vertebral artery as the C7 nerve root. And another important thing is if you like to only use bony configuration to recognize which level you are targeting, sometimes you may encounter some normal variant, and then this normal variant can let you misrecognize the label, and then you are going to inject the wrong label. So as you can see in this case, actually we are placing our transducer at the C7 level, but you can find in this case it has a rudimentary anterior tubercle of the C7. So this case is the C7 level, not the C6. And another important concept is sometimes for the beginners, they may not have the concept of whether this is the force rib or whether this is a C7 transverse process. Especially you are scanning the brachial plexus from lateral to medial. And as you can see, this is the force rib. But if you move your force rib to the middle part, you are going to find that there is a small tubercle over here. So how are you going to differentiate force rib and the C7 transverse process? You can move your transducer posteriorly. And if this is a force rib, you're supposed to see a costal transverse joint. So you are going to find the T1 transverse process has an articulation with the force rib. So we know this is the force rib, not C7 transverse process.
And then you move your transducer more cranially, you are going to reach the C6 level. At the C6 level, you are going to find it's a typical ultrasound, it's a typical vertebra. So you can find the one anterior tubercle and the other is the posterior tubercle. And then you are going to find two nerve roots emerging from the intertubercular groove. One is the C5 nerve root, the other is the C6. And then move your transducer more cranially, you can find another transverse process. And at this level, you can find that the length of the transverse process is equal. The anterior tubercle has an equal length with the posterior tubercle. It's slightly different from the configuration of the C6 transverse process, because as you can see, this is a C6 transverse process. You can find that usually in most people, the anterior tubercle of the brachial plexus, anterior tubercle of the transverse process is longer than the posterior tubercle. But at the C5 level, you can find that the anterior tubercle has an equal length with the posterior tubercle. And also at the level, you only recognize one nerve root. This is the C5. So usually we know the C5 is going to cross inside the emerge from the part posterior to anterior sclerotic muscle. But in some variant, you can find in this case, the nerve root is anterior to the anterior sclerotic muscle. So when we do the injection, just like what I emphasized before, we usually insert our needle posterior to the cervical nerve root and anterior to the posterior tubercle of the transverse process, because this can prevent us from hitting the vertebral artery. So this is how we do the injection. So first we let the patient side lying and expose the lateral neck of the patient, and then we insert our needle from posterior to anterior, and then once our needle hits the perineurine of the C5, we can start to do the injection. And for the C6, we know the C6 is located deeper than C5. So it's the technique is relatively more difficult than injection to the C5 nerve root. And this is how we do the injection. You see, this is the posterior tubercle of the C6, and then this is the C6 nerve root. And then I let my needle tucked between the C6 nerve root and the anterior to the posterior tubercle of the C6. And then you can accomplish the C6 nerve root injection safely. And when we do the injection, especially if we want to perform the intersclerotic block, there are several small nerves you have to be careful. One is the long thoracic nerve. We know the long thoracic nerve is the nerve emerging from the cervical, the root level of the brachial plexus. And after it emerges from the nerve root, it's going to pierce the middle sclerotic muscle. So in this cadaveric picture, you can see this is the anterior sclerotic, this is the middle sclerotic, this is the superior trunk. And then you can find the a nerve cranial to it is the dorsal scapular nerve. And then the other is the this one at the bottom of the superior trunk is the suprascapular nerve. And then the long thoracic nerve, you can find the nerve pierce the middle sclerotic, and then it's going to innervate the serratus anterior muscle. So if you keep tracking, you can find the nerve is going to course beside the lateral thoracic artery and on top of the serratus anterior muscle. And so this is how we scan the nerve at the cervical region. You can find this is the superior trunk, and the nerve emerge from the brachial plexus. And then move your transducer more distally. You can find the long thoracic nerve is actually coursing on top of the serratus anterior, and then it's the location actually I have to adjust.
The suprascapular nerve is on the top, and the long thoracic nerve is at the bottom, like this. Okay, long thoracic nerve, suprascapular nerve, and then move your transducer to the infraaxial area. You are going to find that the long thoracic nerve, its location is posterior to the brachial plexus. And at the lateral trunk, you can find the nerve is besides the lateral thoracic artery over here. So let's see how we scan the nerve in a dynamic way. So first, we put our transducer at the cervical level. Then we can find the nerve emerge from the nerve root, and then it's going to pierce the medial scalenic muscle, and then it's going to cross on top of the serratus anterior. So an easy way to find the nerve is if you cannot find the nerve at the level of the cervical level, of the neck level, you can just go to the lateral part of the supraclavicular fossa and check the serratus anterior, and the nerve will be on top of the serratus anterior. And let's see another image. This is another thoracic, long thoracic nerve. As you can see, in this case, the nerve pierced the middle scalenic muscle, and then it's emerged the middle scalenic muscle, and then cross on top of the serratus anterior over here. And another nerve that you may encounter when you perform the injection of the cervical nerve root is the dorsal scapular nerve. And the location of the dorsal scapular nerve is cranial to the long thoracic nerve. So its location, you can see, we know the long the dorsal scapular nerve emerge from the C5 nerve root. So when you scan the C5 nerve root, if you find a small bubble emerge from the C5, this must be dorsal scapular nerve. And then we know the dorsal scapular nerve is going to innervate the levator scapula and the rhomboid muscle. So we can find if you track in the dorsal scapular nerve, it's going to cross underneath the levator scapula. So let's watch the video. First, we place our transducer at the cervical level, and then we can find where is the dorsal scapular nerve is located over here, and then it's pierced the middle scalenic muscle, and then this nerve is going to course inside, course underneath the levator scapula, you see? So we can track in the nerve very to the very very posterior region. And then let's talk about some pathology you may encounter when you scan a patient with upper limb pain. This is a case complaint of shoulder pain, and this case has a pre-existing history of breast cancer. As you can find that the right side is the normal brachial plexus, so the size of the brachial plexus is quite small. But at the contralateral side, at the painful side, you can find that the nerve fascicle become extremely swollen. And the reason why the nerve fascicle become so swollen is because the nerve had been infiltrated by the tumor. So you can keep tracking the nerve to the cranial part. You can find that you can compare the nerve root compare the nerve root between the diseased side and the normal side. You can find the nerve root at the diseased side becomes swollen. And because this is the metastatic tumor, it usually involve the distal part of brachial plexus. So if you compare the size of the nerve root at the proximal part, you may find the nerve root seems normal. And then this is another case with metastatic brachial neuropathy. As you can see, just like what I mentioned, the nerve root becomes swollen, and you will have difficulty to identify where the epineurine is. And then if you turn on a Doppler, another characteristic is you are going to find increased vascularity over the target region. And then if you use a long SSBU, you are going to find
in the long axis, the nerve become extremely swollen. But another presentation in patients with pre-existing malignancy is the radiation brachial neuritis. And the patient usually develops pain or discomfort 5 or 10 years after previous history of the radiation. As you can see, I place my transducer at the root level. Actually, you cannot see anything because all the muscle become fibrotic. So this is the nerve root. And usually at this level, we need to see anterior scalene and the middle scalene muscle. But in this case, we cannot see anything because all the muscle become atrophic. And the nerve, the epineurine and the perineurine cannot be differentiated. And this is another case suffering from the radiation brachial neuritis. As you can see, this is a nerve root, and the nerve root become very swollen because of being entrapped by the fibrotic band of the muscle. So you can see this is anterior scalene. It's atrophic and fibrotic. And this is another part. You can find the anterior scalene. You do not see many normal muscle parts. If you are familiar with the sonal anatomy of the muscle, you should know normal muscle should have an anechoic or hypoechoic background with some hyperechoic septum or hyperechoic perimycin. But in this case, you only see fibrotic tissue and the nerve root becomes swollen. So if you track the nerve to the trunk level, you are going to find the fascicle inside the nerve root cannot be seen clearly. All the nerve fascicles merge together. And this is another case. We use long axis view to see the nerve root. You can find the nerve root is adhesive together. And then you cannot find where is C5, where the C6 is. And this is, you know, the other part. You can find this part is relatively normal. You can still find a part of the anterior scalene, and this is the nerve root. So in patients with early radiation induced neuritis, you can try to use hydrodissection to relieve the entrapment from those fibrotic bands. For example, this case has a breast cancer, and then he received radiation. And then 5 years later, she started to find that she had difficulty to raise the shoulder. So in order to prevent the fibrosis keep getting worse, we use hydrodissection to relieve the adhesion every 2 weeks. And for patients with brachial plexus injury, we know nerve injury, if you evaluate the severity by using CDAN classification, we know there are different grades of severity. The most mild type is the neuroplasia. That means only the myelin sheath is damaged, but for the endoneurin, perineurin, they are relatively intact. But in some severe cases, you may find some of them has avulsion from the root level or rupture at the peripheral nerve. And in some cases, they are going to develop neuroma. So this is a case with brachial plexus injury, and we are scanning the nerve at actually cranial to the part of injury. So you can find that the patient has already developed a neuroma. And then distal to the neuroma, you cannot find anything. You only see the scar and some tethered brachial plexus. But for patients with brachial plexus injury, sometimes a direct visualizing of the nerve is difficult because most of the nerve has been encircled by the fibrotic tissue. So that's why a very important thing is you have to evaluate the integrity of the muscle it innervates. For example, in this case, we can find the infraspinatus become atrophic and the deltoid muscle is
relatively normal. So we are going to know the patients may have the damage at the level, for example, close to the branch of the suprascapular nerve. And another common scenario we may encounter in patients with upper extremity pain is the thoracic outlet syndrome. And the thoracic outlet syndrome can be caused by direct nerve compression or caused by vascular insufficiency. And the vascular type is more prevalent than the neural type. So in this case, you can find the patient complain of numbness when he tried to raise the arm, and it's also related to the respiration. And then we can find that during expiration, the artery is relatively patent, and the structure on top of it is the brachial plexus. And once we let a patient inspirate, because of increased intrathoracic pressure, so the subclavian band is collapsed, and then the patient start to have symptoms. And when we use the MR angiography, surprisingly, we do not see any narrowing of the subclavian artery. So in this case, it also reflects the advantage of using ultrasound to evaluation of a patient with thoracic outlet syndrome. Because using ultrasound, we can dynamically evaluate when the symptom happens. And if you use MR image properly, you cannot do that in such real time. And another structure that we may encounter in patients with neck pain is the superficial cervical plexus problem. And it's crossing between the anterior sclerae and the sternocleidomastoid muscle. And then you can see some small bubbles interposed between two muscles. And then if you want to do the injection, you can insert your needle from posterior to anterior to target the area between the sternocleidomastoid muscle and the anterior sclerae muscles. And the recent, last year we had an article published. It's related to a case, actually the case is myself, complaint of neck pain after upper airway infection. So I remember at that time, I had a difficulty to rotate my neck. So what happened to my neck? This is ultrasound image. This is anterior sclerae, this is middle sclerae. Normally we should not see any hyperechoic structure between two muscles. But here we can find, this is the great iuricular nerve. This is the swollen lymph node. So this swollen lymph node actually compress the nerve and cause symptom. So in this case, this is how we scan those small nerve over the neck. So we can find that the great iuricular nerve, its location is on top of the sternocleidomastoid muscle. So if you move your transducer cranially and caudally, you are going to see the nerve is going to wrap around the superior sternocleidomastoid muscle. So that's why you can do the ultrasound guided injection. So your target will be the gap between the sternocleidomastoid muscle and the anterior sclerae. This is your target. And then you can use a linear transducer and then insert your needle in this plane. And then once your needle insert into the target, you can start to push the injectate. Another nerve is the suprascapular nerve. We know the suprascapular nerve emerge from the superior trunk of the brachial plexus. And there are many ways to scan it. But if you want to scan the suprascapular nerve at the very proximal portion, you can find it emerge from the superior trunk of the brachial plexus. And it's usually located posterior to it. And then you can follow, you can see the nerve emerge from the brachial plexus and it's located underneath the muscle. This is omohyoid muscle. So once you recognize the nerve, you can do the injection like this way. This is a nerve.
And then the nerve may be compressed if you, you know, carry a heavy backpack, because the strength of the backpack can easily compress the nerve and the coarse symptom. And then in some cases, we are going to perform the ultrasound-guided proximal suprascapular nerve block. And we, in our, this is our paper, we use this technique to treat patients with recalcitrant shoulder pain, because for these cases, they may have a difficulty to sit upright to receive the standardized suprascapular nerve block. So in this case, we let the patients be supine, and then we perform the proximal suprascapular nerve block. And if you want to use the size of suprascapular nerve to diagnose neuropathy, it's very important to know the normal value of the nerve. And for the nerve, if you scan from the proximal portion, its size is smaller than you scan it at the distal part. Because at the distal part, you are going to find the nerve is going to divide it into many branches. So if you include all the branch together, it's going to increase the overall cross-sectional area of the nerve. So if you are interested in how the distribution is regarding the normal suprascapular nerve from the neck to its distal insertion, you are welcome to download this article. And in patients with, you know, there is a syndrome we call it Parsonage Turner syndrome. It's idiopathic brachial neuritis. And in this case, the suprascapular nerve is usually involved. So we can see at the left side is the normal side, you can find that the nerve, suprascapular nerve, is very small. But at the painful side, you can find the suprascapular nerve is swollen. And the patient also developed supraspinatus muscle and the infraspinatus muscle atrophy. And lastly, I'm going to emphasize, when you do the scanning, it's very important to not misrecognize some vascular structure from the nerve root. There are two important arteries we have to pay attention. One is the transverse cervical artery. The other is the suprascapular artery. Both arteries are the branch of the subclavian artery. But the transverse cervical artery it originates from the more middle and the more more deep part. And for the suprascapular artery, it's going to course more laterally and then innervate the supraspinatus muscle through on top of the transverse suprascapular ligament. So if you put out transducer at the level of the supraclavicular brachial plexus, you are going to find this is superior trunk, middle trunk, inferior trunk. And then there are two arteries. This is a subclavian artery, and the transverse cervical artery sometimes is going to pierce the brachial plexus and the course to the posterior part, and then it will become the dorsal scapular artery. And then the other on top of it is a subclavian, as a suprascapular artery, is going to course circle the top of the superior trunk. And then if you move your transducer to the posterior part, you are going to the suprascapular artery is going to beside the suprascapular nerve. Okay, today I'm glad to share my experience regarding how to scan the cervical spine and also provide some clinical pearl of the scanning of the brachial plexus. And this is the picture we have taken last year. You can see Desi over here. And then there are many good friends from Indonesia. And then this is the picture we have taken last March with Dr. Yusak, Dr. Moni, and many good friends. So I hope one day the pandemic will disappear and then we can meet in person. And if you are interested in my talk, you can refer to MSK Ultrasound Club. There are so many
useful information in this club in Facebook. Thank you very much. Thank you very much, Professor Cheng, for the wonderful presentation. And before we start the discussion session, first I would like to invite Mr. Dicky Berry from PT Someda and Wisonic to give a presentation. Mr. Dicky, the time is yours. Okay, terima kasih, Dr. Alvan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak untuk para pembicara kita, Dr. Yusa, Prof. Desi, dan Prof. Kevin. Terima kasih untuk kesediaan waktunya hari ini. Pertama-tama saya ingin share terlebih dahulu flyer. Halo. Sepertinya yes, Prof. Kevin harus close dulu, Dok, baru bisa saya share screen. Kevin, can you unshare me? Yes. Can you unshare this? Quick question. The last one, which structure are involved in thoracic outlet syndrome, and how? Prof. Kevin, Prof. Cheng, please. First, we have to listen to Mr. Dicky to give a presentation, just a short while. Okay. Can you please unshare your screen, please, so that Mr. Dicky can share his screen? Oh, okay. Wait a minute, okay? Okay, thank you, Professor Chang. Okay. So is that okay? Yes, thank you, Professor Chang. Selamat siang. Mohon maaf, sedikit delay. Alvan. Silakan Pak Diki, sudah kelihatan screen-nya. Silakan Pak Diki, screen-nya sudah terlihat. Sudah, silakan. Sudah ya. Oke. Pertama-tama, terima kasih. Saya dari Sona Medica Jaya, atau sering dipanggil Someda. Kami adalah salah satu perusahaan yang fokus pada pain management dan untuk di women healthcare. Okay. Nah, untuk di pain management kami punya dua pilihan produk, radiofrekuensi dan ultrasound. Untuk radiofrekuensi ini kami membawa merek punya Wisonic dari China. Pertama-tama
saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang untuk ultrasound. Untuk ultrasound sendiri, kami punya Clover 60, Navi, dan Labat. Nah, tipe Labat adalah versi terbaru dari Visonic, baru launching tahun ini. Labat sendiri adalah diambil dari salah satu founder Astra, America Society, Dr. Louis Gaston Labat. Nah, untuk Labat sendiri, kita punya fitur-fitur unik seperti WeNerve. Ini adalah salah satu artificial intelligence yang diciptakan oleh Visonic untuk membantu dokter mendeteksi secara langsung. Nah, dia namanya e-book provide untuk dokter-dokter mempelajari tentang regional anesthesia. Kita juga punya flow. Untuk tipe kedua, kita punya nama adalah yang di Navi, kita baterai, dokter tidak usah takut untuk baterai, kita punya slot sampai perlu worry jika tindakannya butuh waktu lama. Nah, untuk tipe ketiga, kita punya namanya Clover 60, salah satu bestseller kita. Nah, untuk tipe Clover 60 ini sudah dilengkapi dengan dua transducer port untuk melakukan tindakan hingga 1,5 jam. Nah, untuk tipe keempat, kita punya namanya Piloter, salah satu ultrasound dalam bentuk tablet berat yang hanya 2 kg. Piloter ini sangat gampang untuk digunakan dan ergonomis. Dokter bisa lakukan tindakan apabila di poliklinik, juga dokter bisa lakukan pindah ruangan, dan jika dokter ada home visit atau outdoor visit, ini bisa dokter bawa-bawa kemana-mana. Untuk Visonic sendiri, kita punya beberapa teknologi yang dedicated untuk di pain management. Salah satunya adalah kita punya follow platform, di mana follow platform ini adalah satu software apakah 5000 frame dalam satu jelas. Nah, kita juga punya aplikasi F-Zoom sehingga memudahkan dokter untuk menampilkan hasil gambar detail, dokter akan mendapatkan gambar. Nah, kita punya juga boot scan yang sangat cepat, hanya 5 detik sudah bisa ini. Jadi untuk kasus-kasus emergency, dokter tidak perlu menunggu lama booting dari ultrasound. Nah, kita juga punya preset yang benar-benar dedicated untuk di pain management. Jadi jika dokter mulai unik, dokter akan langsung untuk tindakan-tindakan yang dokter mau. Yang dan kita juga punya WeGuide. WeGuide ini adalah salah satu teknologi dari Visonic real time. Nah, kita juga punya WeClock teleconsultation, di mana dokter bisa melakukan rekaman video dari hasil scanning dokter, dan dokter bisa bagikan dengan menggunakan cloud dari Visonic. Untuk WeClock ini juga bisa mempermudah dokter untuk misalnya melakukan terkendala di jarak atau di waktu.
untuk yang kedua kita punya radio frekuensi, kita punya dua tipe. Yang tipe pertama adalah tipe dua adalah tipe, saya akan jelaskan sekilas untuk yang radio frekuensinya kita. Yang untuk tipe thermal kita punya LG2 yang bisa dilakukan untuk aplikasi brain dan pain. Kita punya dua channel output pulse tindakan radio frekuensi untuk monopolar dan bipolar. Pak Diki, terputus sepertinya ya. Okay, I think while we are waiting, I will continue to the discussion session. First, I would like for Professor Chang, please, to respond to the question. I think the questions for you are what structures are involved in thoracic outlet syndrome and how to make differential diagnosis with cervical nerve entrapment, and also do cervical nerve blocks help CRPS and what kind of agents can be given. Professor Chang, could you please respond to the question? Regarding the first question, what structures are involved in thoracic outlet syndrome? Actually, as you can see, thoracic outlet syndrome is a syndrome. So it's a constellation of symptoms. So a very important thing is we have to know what is thoracic outlet syndrome. As we can see when, the thoracic outlet is just a gap. I mean, the outlet between the neck and the upper extremity. So there are several structures that can cause thoracic outlet syndrome. So one is at the intercostal level. The nerve can be entrapped by anterior sclerae and the middle sclerae muscles. And the second one is the costal clavicular space, because in some cases, the costal clavicular space is narrowed, and the nerve can be entrapped due to the decreased space between the two structures. And then the other is the area deeper to the pectoris minor. So if the nerve, the brachial plexus are entrapped or compressed at the three level, they can have the symptom of a thoracic outlet syndrome. Because in patients with thoracic outlet syndrome, or the origin toward the peripheral nerve will be compressed. So the patient is going to have a symptom involving all the upper extremity. And you also have to consider there is a component of the vascular compression. So you are going to find that in some cases, you are going to find that the pallor of their upper extremity and the distal circulation is compromised. So in the past, when they don't have ultrasound, so they are going to palpate the pulsation to check when the patient have used some certain posture with their past be compromised. And how
can we differentiate it with a cervical nerve entrapment? For cervical nerve entrapment, usually it involves only one or two nerve roots. So in those kind of patients, you are going to find their pain may be distributed according to certain dermatome. So, but in patients with thoracic outlet syndrome, all their upper extremity will be involved. And then regarding the second question, is cervical nerve block helpful for CRPS? You know, the typical or the standard treatment for CRPS for interventionalist is to use the steroid ganglion block. But in my experience, I also find that in some cases, if you find that their peripheral nerve is entrapped or irritated, you may consider to just to block the peripheral part to decrease the original pain and the symptom of the CRPS will be improved. Thank you. Thank you very much, Professor Cheng, for the answers. Sebelum kita lanjut, Pak Diki mau lanjut lagi ini, gimana Pak? Terputus. Suaranya masih terputus-putus, Pak Diki. Gimana, Dok? Iya, Dok. Suara Bapak masih terputus-putus, selalu tadi sempat terputus total, Pak Diki. Ya, nggak apa-apa, Dok. Lanjut saja, Dok. Oh, baik-baik. Mungkin saya lanjut dulu ke Prof. Desi ya, Prof. Ini ada beberapa pertanyaan, maksudnya apa maksudnya double blind comparative block pada injeksi TON, dan ini mungkin juga ada untuk pasien malignancy karena metastasis dari hasil PET scan di Jakarta bisa rujuk kemana? Mungkin Prof bisa memberi jawaban, Prof Desi. Maaf, pasien apa? Pasien dengan pain WD karena metastase dari hasil PET scan dari hasil PET scan, Prof. Di Jakarta, tapi dia nanyanya sih. Oke, satu lagi ya. Yang satu lagi, apa maksudnya double blind comparative block pada injeksi TON? Terima kasih. Sejauh yang pertama dulu tadi pasien dengan pain dengan metastasis. Ya. Jadi pasien ini kalau saya lihat karena mereka punya metastasis pain, jadi mereka sudah tahu ini ada metastasis ke beberapa organ. Seperti itu ya dok ya. Bisa saja ini ke tulang atau ke organ yang lain. Yang paling sering memang menimbulkan nyeri adalah metastasis ke tulang. Paling sering ke tulang ke spine atau ke tulang-tulang lainnya, punya terus pelvis ataupun itu yang bagian yang paling sering mengalami metastasis. Dalam hal ini, kalau mungkin saya jawab sedikit ya, sebelum dirujuk, ini bertanya kalau spesialis saraf itu sebaiknya cancer pain sebetulnya bisa ditangani di tempat yang tidak ada pain spesialisnya sekalipun. Yang jelas adalah, misalnya pasien dengan cancer metastasis dengan pain, maka kita harus menentukan dua hal. Yang pertama adalah jenis nyerinya dan intensitas nyerinya. Intensitas nyerinya dan jenis nyerinya kita ketahui, baru kemudian kita lakukan treatment. Jadi kalau dokter merujuk karena nyerinya, jangan terburu-buru gitu. Jadi dokter sudah mengerjakan semua treatment secara optimal. Ya, misalnya pada cancer pain itu bisa ada mix pain, nyeri campuran, bisa ada neuropathic pain, bisa ada nociceptive pain dan bone pain. Dokter beruntung sudah punya PET scan, jadi bone pain-nya memang sudah kelihatan banget bahwa ini memang adalah dari metastasisnya. Dokter obat itu semuanya, itu saran saya. Berikan anti neuropathic pain, berikan anti nociceptive, berikan obat untuk bone pain-nya.
seperti apakah kalau dokter belum bisa memberikan diposporan, bisa memberikan steroid atau enzim lainnya, tapi steroid bisa lebih baik. Hidropatik pen yang lupa diberikan. Kalau terpunya diposporan, dokter silakan berikan diposporan. Nah, kalau memang sudah optimal, mungkin dokter itu merujuk bila memerlukan intervensi. Kalau memerlukan intervensi, rasa sebuah obat yang dibutuhkan untuk terapi cancer pen itu masih ada di fasilitas yang dokter miliki. Kalau sudah memerlukan intervensi, silakan kirim ke dokter Yusak untuk beliau intervensi cancer pen-nya. Ya, dokter Yusak ya. Nah, kalau mengatakan, dok, saya ingin terapi yang komprehensif, nah itu rujuknya pasti ke tempat-tempat yang ada pain center-nya. Misalnya seperti dokter Yusak ada pain center, di Cikung juga ada pain center. Atau di Darmais, saya rasa sudah ada kolaborasi sangat baik antara onkologi dengan pain specialist-nya. Cuman saran saya usahakan untuk mengobati seoptimal mungkin pasien-pasien dokter dengan cancer pain metastasis sekali. Kemudian pertanyaan kedua tentang apa yang dimaksud dengan double block ya. Double block, sebetulnya double block itu kita untuk memastikan saja, karena terus terang ya, block untuk TON walaupun terlihat tidak sulit, tapi kadang-kadang kita memblok di lokasi yang tidak sesuai karena targetnya itu agak jauh dari negatif yang kita arahkan ke TON-nya. Double block di sini hanya untuk membuktikan bahwa memang kita sudah nyeri kepalanya itu memang berasal dari cervicogenic-nya karena adanya permasalahan di cervical joint spine-nya dengan memblok medial brad dengan memblok TON-nya. Demikian Dr. Alvan. Baik, terima kasih banyak Prof. Desi untuk jawabannya. Berikutnya, ini karena waktu terbatas, saya mungkin beralih ke Dr. Yusak langsung ya, Dok. Ini ada pertanyaan, bagaimana kita mendiagnostik scapular nerve entrapment, gambaran nerve conduction study-nya bagaimana, dan selain terapi injection US guiding, apalagi terapi yang lain, Dok. Lalu juga ini sepertinya ke Dr. Yusak. Pada beberapa kasus gangguan deformitas dan dengan berbagai sebab tidak dapat dikoreksi kausanya. Berapa kali DNA, berapa kalikah dan berapa lamakah tindakan injeksi ini boleh diulang, Dokter Yusak? Mungkin silakan dijawab, Dokter. Iya, kalau memang jadi ya. Halo. Ya, silakan. Ya, jadi memang pada kasus dorsalis scapula entrapment tuh kita agak sulit melakukan NCV karena letaknya di dalam. Jadi memang kalau saya lakukan biasanya namanya diagnostic block. Saya bisa mengkonfirmasi dengan diagnostic block misalnya dengan lidocaine dulu, apakah nyerinya hilang. Kalau ternyata nyerinya hilang, lalu kena hydrodissection. Hydrodissection biasanya 2-3 kali, biasanya diselingi antara 1-2 minggu. Jadi yang paling penting kalau untuk memastikan diagnosa, memang karena gejalanya mirip-mirip, biasanya yang paling sering dilakukan pada interventional management adalah dengan lakukan diagnostic block. Kalau dengan lidocaine area yang ditentukan itu sakitnya hilang, maka kita sudah confirm lalu kita lakukan hydrodissection. Ada beberapa yang menggunakan kalau untuk misalnya itu berhubungan dengan nyeri yang terus-terusan, ada yang lakukan dengan radiofrekuensi. Cuma untuk radiofrekuensi saya belum pernah melakukan. Untuk hydrodissection saya biasanya lakukan 2-3 kali dengan interval 1-2 minggu. Dan hasilnya is good. Ya, mungkin satu lagi, Dr. Yusak, pada beberapa kasus dengan gangguan deformitas, dengan berbagai sebab tidak dapat dikoreksi kausanya, berapa kalikah dan berapa lamakah tindakan injeksi ini boleh diulang? Maksudnya kasus apa ya? Kasus ya dengan gangguan deformitas cuma tidak dijelaskan lebih spesifik, Dok. Nah, itu masalahnya. Jadi injeksi mana sebenarnya? Karena begini, injeksi trigger point itu sebenarnya tidak bisa dilakukan terus-menerus kan. Karena kan tetap saja bahwa faktor utama yang paling penting itu lakukan strain dan
terapi dan sebagainya. Injeksi itu sebenarnya salah satunya selain untuk trigger point juga untuk diagnosa gitu ya. Jadi tapi saya tidak menganjurkan untuk disuntik terus-menerus. Beberapa kasus biasanya kalau beberapa tulisan menyebutkan kalau kejadiannya kurang dari 2 minggu cukup dengan lidokain. Tapi kalau lebih 2 minggu disarankan menggunakan steroid. Ya, jadi saya rasa bukan injeksi bukan yang paling utama ya. Misalnya pasti kasus seperti ini harus dibarengi dengan fisioterapi dan faktor dan terapi-terapi lain gitu. Baik, terima kasih banyak Dr. Yusak. Ini karena keterbatasan waktu ya, jadi waktunya kita sudah lewat. Jadi saya rasa saya harus menutup untuk sesi kali ini. Thank you very much for all the speakers and all the participants. And mudah-mudahan untuk question yang belum bisa dijawab nanti akan dijawab di Q&A section. Once again, thank you very much. And before we close this meeting, allow me to note some conclusion. Cervical and upper back pain can be treated using the ultrasound technique, but further training is certainly needed. Thank you very much to all the participants of this meeting. May this webinar bring benefits to all of us. Terima kasih banyak semuanya. That concludes our meeting. Thank you very much for your attention. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Alvin. Terima kasih, Bang Nisa. Terima kasih sama-sama semua. Ayo. Thank you. Kasih ya. Thank you semua. Terima kasih. Terima kasih. See you next.